السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل امر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إن انهم اتخذوا الشياطين اولياء انهم اتخذوا الشياطين اولياء أنهم مهتدون. اللهم عليك للقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam damai nusaku yang kali ini disiarkan dari Masjid Al Ikhlas Cipondoh Kota Tangerang pemirsa dermawati Allah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini insya Allah akan menjadi nasihat bagi kita di mana setiap hari kita melakukan bahkan setiap saat kita melakukannya itulah yang disebut dengan solat pertanyaannya benarkah solat ini mampu menjauhkan kita dari perbuatan keji dan munkar itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini rajin ibadah mengapa akhlaknya tak kunjung mulia yang Alhamdulillah nanti insya Allah akan disampaikan oleh guru-guru yang kita cinta yang telah hadir bersama kita Ustadz Abdul Muta Ali dan Ustadz Fikri Haikal MZ. Baik pemirsa seperti biasa insya Allah nanti di segmen 3 dan 4 kita akan dalami tentu saja dalam diskusi tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawlahi amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah DKM Masjid Jami Al Ikhlas Cipondoh, Tangerang, Ibu Bapak, Saudara-saudara, para pemirsa TV One yang saya cintai. Walaupun bervariasi bentuk dan tata cara dari ibadah, di antara tujuan utamanya tidak lain adalah membangun moral dan membentuk akhlak. Sesungguhnya, ketika ibadah dikerjakan oleh seorang Muslim, harus sudah mulai tercermin sikap moral dan akhlak dari yang bersangkutan. Solat, misalnya, kalau ibadah ini dikerjakan dengan khusus, tata caranya dilakukan dengan baik dan benar, maka solat. Mengantarkan seorang Muslim untuk menjauhi perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji dan munkar merusak diri, keluarga, dan kehidupan bermasyarakat serta berbangsa. Zakat, infak, dan sedekah, kalau ini dilakukan dengan benar, mengantarkan pelakunya. Kepada kesucian jiwa dan penyucian harta, bukan cuma itu. Mengantarkan pelakunya punya tanggung jawab sosial tinggi, mau berbagi karena dia menyadari hartanya di dalam itu ada hak orang lain yang harus diberi. Puasa mengantarkan pelakunya kepada tingkat yang tinggi, yaitu takwa. Kenapa? Karena di dalamnya mengajarkan nilai-nilai pengendalian diri yang sangat tinggi, begitupun dengan haji dan umroh. Ibadah yang dilakukan ini mengantarkan kepada Muslim untuk sifat meningkatkan persatuan, meningkatkan kebersamaan, dan nilai-nilai perjuangan yang ada di dalamnya. Tetapi sayangnya banyak di antara kita dalam beribadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Moral akhlak tidak terbangun bersama ibadah yang dikerjakan. Salatnya rajin tapi melaksanakan perbuatan keji, tercela, munkar masih suka juga dikerjakan. Ibadah tidak membentuk akhlak, ibadah tidak membentuk moral, sholat dikerjakan tapi fitnah jalan terus. Sholat didirikan tapi ngomongin orang rajin banget. Ada enggak di Cipondoh nih? Insya Allah enggak ada. Di kampung saya, di kampung saya. Saya tanya pindahan dari sini. berapa banyak di antara kita yang ibadahnya rajin tapi nyakitin orangnya jalan terus kalau dibilangin jangan suka ngomongin orang nanti fitnah saya enggak ngomongin kok emang itu kenyataannya Po ae atau saya nggak ikut ngomong, kok cuman ngedengerin doang, sami mawon. Berapa banyak di antara kita yang ketika mendirikan dan mengerjakan satu ibadah tapi bias, ibadah itu tidak membekas. Tidak membentuk mental, tidak membangun moral, akibatnya akhlak tetap saja berperilaku. Berperilaku tercela, apalagi beberapa hari yang lalu miris, kita mengikuti di media massa dan berita. Lagi-lagi, pejabat yang di satu daerahnya dikenal. Orangnya rajin beribadah Tapi perilaku akhlaknya tidak mencerminkan dari ibadah yang ia kerjakan Melakukan tindakan tidak terpuji Di antaranya korupsi Lalu mengkerangkeng orang dengan seenaknya sendiri Tidak memanusiakan manusia Sebagaimana yang diajarkan oleh ibadah yang dia kerjakan Wallahu a'lam besu'abu Baik, terima kasih Ustadz Fikri dan itulah tadi pemirsa yang diremati Allah. Tentu saja kita ingin mencari jawaban. Mengapa orang yang melakukan sholat dan tentu saja kewajiban-kewajiban lainnya. Bahkan ada orang yang puluhan kali melaksanakan umroh dan haji tetapi tetap melakukan perbuatan maksiat. Letak kesalahannya di mana? Insya Allah Ustadz Muta Ali akan membahasnya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa yang masih bersama kami dalam Menusaku dalam segmentasi berikut ini Ustadz Muta Ali akan menjelaskan kepada kita bagaimanakah kita memahami tetap sholat namun tetap melakukan perbuatan maksiat. Letak kesalahannya di mana? Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Gimana Bapak Ibu? Sehat semuanya? Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mengangkat seluruh penyakit sakit termasuk Omicron. Mudah-mudahan ini varian terakhir yang ada di bangsa kita dan semesta kita kembali normal. Jamaah Bapak Ibu yang ada di Masjid Al-Ikhlas dan seluruh pemirsa TV One Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau mengatakan bahwa beragama itu rukunnya ada tiga. Pertama yakuna musliman, dia muslim. Yang kedua ayakuna mukminan, dia mukmin. Dan yang ketiga ayakuna muhsinan, dia ihsan, dia muhsin. Islam itu terkait rukun dan syarat, ketentuan, berarti ada ilmu di sini. Iman itu terkait keyakinan nah sehingga orang ketika beribadah bukan sekedar menjalankan kewajiban dogmatik ada ilmunya solat misalkan kata Syekh Mutawali ash dalam solat itu seluruh alam ada dalam solat alam itu ada berapa bapak ibu ada yang tahu nggak alam ada empat satu alam api kedua air ketiga tanah. Yang keempat, angin, udara. Keempatnya ada dalam sholat. Alam api itu disimbolkan dalam sholat dengan berdiri. Berdiri itu lambang apa itu? Kesombongan, keangkuhan. Api itu lambang keangkuhan. Lambang kesongkuhan. Bapak-ibu, bapak-bapak yang suka ngerokok pakai gas. Walaupun gasnya berbaring, apinya berbaring nggak? Ada nggak api berbaring? Atau api duduk? Nggak ada. Ada angin duduk. Tapi kalau api duduk nggak ada. Gas walaupun dia berbaring, tapi apinya apa? Berdiri. Menandakan api itu sombong. Makanya ketika kita berdiri, bacaan yang kita baca apa pertama kali? Allahu Akbar. Hei Muta hei Mas Agung. Jangan sombong Anda. Karena yang akbar itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iblis dia sombong nggak mau sujud kepada Adam. Khalaqtani tani minar kau ciptakan aku dari api. Huh? Adam kau ciptakan dari tanah, aku cipta kau ciptakan aku dari api. Sombong tuh iblis tuh. Subhanallah. Makanya orang kalau beribadah, dia tambah apa itu, Pak? Tambah tawadhu. Karena yang akbar hanya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Imam Hanafi. Ya, satu dari empat mazhab yang tidak punya karya langsung. Tapi kuliah beliau, tausiah beliau, uh, apa itu pengajian beliau ditulis oleh muridnya namanya Imam Abi Yusuf dalam kitabnya Al-Mabsud. Ketika diktat draft manuskrip kitab ini hendak naik cetak dibaca dari halaman pertama sampai salaman terakhir. Ternyata ada satu chapter yang enggak ada. Lalu dia tanya kepada kawan-kawannya, "Eh punya pembahasan tentang chapter ini enggak?" Nggak ada, kok nggak ada? Akhirnya beliau datang ke gurunya guru, ini semua kuliah, semua fatwa, tausiah guru, sudah saya catat, tapi ada satu chapter yang guru nggak bahas, saya tanya ke kawan-kawan, nggak ada yang punya, khawatir saya hadir tapi tidur, nggak seperti zaman ikhlas ya, guru bahas tapi saya nggak catat karena saya tertidur. Kata Imam Hanafi, pembahasan apa itu? Salatul witir. Salat witir. Makanya Bapak Ibu kalau baca fikih mazhab Hanafi itu tak akan menemukan tentang salat apa? Salat witir. Imam Hanafi langsung nangis itu sodakta. Benar kamu Abi Yusuf. Kenapa aku enggak bahas salat witir tarok tuha lailatan wahidah? Aku pernah satu malam enggak salat witir. Aku malu membahasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya ibadah itu melahirkan apa? Ketawaduan. Yang kedua, dalam salat itu ada angin. Betul nggak? Ada udara. Udara ditunjukkan dengan apa? Kita rukuk tuh, Bapak Ibu ya. Ruku itu seperti angin. Subhanallah. Ya, makanya ruku kita yang benar. Dalam salat ada apa? Ada air. Air itu mengalir dari tempat yang paling tinggi ke tempat yang paling rendah dia. Itu disimbolkan dalam sholat, dalam gerakan apa? Sujud, biasanya kepala di atas terus. Betul nggak? Ada nggak bawahan jadi kepala? Nggak ada. Kepala di atas terus tuh. Tapi ketika sholat, ada saatnya dia sama dengan kaki. Tanah yang biasa dia injak, eh, itu dia harus sujud tuh. Jadi sholat itu ketawaduan yang luar biasa. Tanah yang biasa kita injak ya, sebagai sifat yang keempat dalam uh, alam itu. Itu kita sujud, kita mencium tanah, kita biasanya nginjek-injek tanah, nginjek-injek yang kotor, tapi ketika sholat kita injak tanah. Nah, jadi kenapa banyak orang beribadah tapi nggak ekuivalen dengan akhlaknya, dengan eh cucutnya? Pertama karena tidak ada ihsan. Islamnya ada rukun dan syaratnya, imannya ada tapi ihsannya nggak ada, akhlaknya nggak ada. Subhanallah. Dalam ihsan bapak ibu itu ada ikhlas, ya ada ikhlas. Ikhlas itu kita mau kerjakan mau apa orang lain tahu orang lain nggak tahu kita terus mengerjakan. Satu-satunya ajaran Islam yang tidak ada definisinya itu hanya ikhlas pak. Coba aku tanya Allah Subhanahu Wa Taala berangkat Jibril. Ya Rob, mahual ikhlas. Apa itu ikhlas? Apa jawab Allah Subhanahu Wa Taala? Al ikhlasu sirun min asrari. Nah, liman rodi bihi. Ikhlas itu satu rahasia dari sekian rahasia yang aku punya yang aku berikan kepada orang yang aku ridhoi. Beribadah itu mukhlisina lahudin. Jadi ada dua kaki. Satu kaki ilmu beribadah itu. Yang kedua kaki apa? Kaki ikhlas. Ini yang menyebabkan orang beribadah dasar ilmunya nggak ada. Salat. Ini Bapak Ibu 17 rakaat sehari semalam. Salatnya. Padahal Allah menawarkan salat ini pertama kali berapa itu? 50. Ya, ada penjual. Penjual baju lah. Kita datang sebagai pembeli. Bu, berapa nih harga baju? 50.000. Terus Ibu tawar bagaimana kalau 17.000 ribu? Itu kira-kira ketika ada pembeli nawar baju 17.000 ribu padahal harga 50 ribu, paling enak diapain tuh Pak? Digetok tuh Pak tuh. Sama sholat ini awalnya tuh 50 Pak. Nabi dan para sahabat nggak pernah mengerjakan sholat Pak, itu 17 rakaat Tapi dengan sunnah sehari semalam 50. 17 rakaatnya wajibnya, kemudian duhanya 12 rakaat berapa itu? 29 witirnya 3 berapa ah kemudian eh, tahajudnya 8 berapa 40 kemudian duhanya 10 berapa itu 50 Subhanallah nah yang kayak gini Insya Allah akan berdampak Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muta Ali dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah sangat jelas apa yang telah dinasehatkan tadi bahwa dalam beribadah pun kita membutuhkan ilmu. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini, ini adalah majelis ilmu insya Allah akan menambah ilmu kita terutama memahami bagaimanakah kaitan sholat dan akhlak insya Allah. Untuk memperdalam ilmu kita, kita akan berdiskusi dengan dua segmen yang telah kami siapkan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai. IndonesiaKu. Baik, terima kasih pemirsa yang masih bersama kami dan bersama aku, Dan Alhamdulillah kita sampai di segmentasi 3 dan 4. InsyaAllah ini adalah paparan dari kedua guru kita yang akan melengkapi tema bahasan kita tentang sesuatu yang wajib kita pahami benar-benar bahwa selama ini kita sholat jangan-jangan tidak sampai sholatnya terbukti dengan akhlak kita yang masih buruk. Pertanyaan pertama berikut ini akan disampaikan oleh Ustazah Aan. Silakan, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, saya akan bertanya. Begini pertanyaannya, ada sebuah ungkapan yang mengatakan lebih mulia orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Bagaimana menurut Ustadz terhadap ungkapan tersebut? Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dari Ustadz Fikri terlebih dahulu. Ini ungkapan ini Ustadz. Baik, para pemirsa. Ungkapannya sungguh sangat dalam maknanya bahwa intisari dari ilmu adalah akhlak yang tentu ini cerminan tempaannya tidak lain adalah pengamalan dari ilmu tersebut Ustadz Muta'ali tadi sudah mengatakan bahwa ibadah yang dilakukan dengan ikhlas harus dibarengi dengan ilmu dan nilai-nilai keikhlasan ibadah yang dikerjakan seorang Muslim itu harus dibarengi dengan ilmu dan nilai-nilai keikhlasan. Jadi, makin banyak ilmu yang diketahui, makin banyak ilmu yang dipelajari. Intisarinya dari semua ilmu adalah akhlak yang ditempa lewat pengamalannya melalui media ibadah. Persoalannya, kan? Sekarang ini tadi saya katakan bahwa orang banyak yang sekedar hanya mengerjakan ibadah, apalagi kalau mengerjakan ibadahnya tanpa ilmu, terjebak kepada rutinitasnya saja, akibatnya akhlaknya tetap saja jadi tercela. Sebaliknya, berapa banyak orang yang mengerja, yang punya ilmu, ilmunya banyak tapi tidak mengambil penjabaran, pengertian dari sebuah ilmu. Ilmu Sarinya tidak lain adalah akhlakul karimah yang saya sampaikan di akhir segmen saya tadi. Berapa banyak orang-orang yang memegang kewenangan di negeri ini? Mereka pintar secara disiplin keilmuan, tapi kurang memahami dari sari ilmu yang mereka miliki. Akibatnya, tetap saja terjebak dalam perbuatan keji dan munkar inti. Sari dari ilmu pengetahuan tidak dia terapkan yaitu berupa akhlak terpuji Allah Alumisoh. Nah Ustadz Mutaali kalau kita kembangkan dari pertanyaan yang sangat sederhana ini ada sebagian orang yang mengatakan bahwa ada kelompok akhlak Islami dan akhlak secara umum kalau kita perhatikan negara-negara maju salah satunya adalah Selandia Baru, Swiss dan sebagainya mereka adalah negara yang tingkat kriminalitas rendah disiplin tinggi. Nah ini apakah disebut mereka berakhlak padahal mereka tidak bertuhan Allah? Bagaimana menjelaskan fenomena ini Ustaz? Baik pertanyaan bagus Mas Agung nih ya. Jadi akhlak itu dia tidak sepadan ketika diterjemahkan itu dengan etik, dengan moral. Karena ada komponen akhlak yang tidak terdapat pada etik dan moral. Ya, kampus-kampus barat hari ini pun sama menerjemahkan adil tidak bisa hanya sekedar justice. Karena ada komponen adil yang tidak ada pada justice. Begitu. Sehingga sekarang mereka menerjemahkan apa adanya. Ya, akhlak is akhlak, adil is adil. Nah, akhlak dia lebih luas dari etika, dia lebih luas dari moral. Karena akhlak itu satu akar kata dengan kholako. Kholako itu subjeknya bisa makhluk, kholako subjeknya bisa khalik. Makhluk yang diciptakan, Nah, ya, berarti isim maf'ul tuh kalau santri bilang tuh ya. Khalik yang menciptakan. Makanya Nabi mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang sabar. Ada orang pinjam duit sekali, dua kali. Ya, kita masih sabar. Tapi keempat kali, kelima kali kita bilang begini, eh sabar itu ada batasnya. Enggak sabar juga dia berarti. Padahal Allah itu sabar tidak ada batasnya. Nah, jadi etika moral itu tidak sekedar baik menurut manusia tapi juga harus baik menurut sang pencipta Al Amin siapa yang memberi gelar Al Amin kepada nabi kita orang-orang sekitar Kufar Quresh. karena nabi dalam pergaulannya nabi eh, apa itu dalam eh, sosialnya dalam perniagaannya jujur sehingga nabi diberi gelar Antal Amin kamu jujur tapi apakah Nabi ketika diangkat menjadi Nabi lalu melakukan Isra Mi'raj? Mereka yang memberi gelar Al-Amin percaya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mereka bertanya, Abu Bakar percaya enggak? Itu Nabi Anda berangkat ke Palestina setelah itu naik langit satu ke tujuh Shidratul muntah, sebelum subuh sudah landing lagi. Lebih dari itu aku percaya. as itu vertical honesty. Nah akhlak itu menggabungkan keduanya. Dia ada horizontal honesty, ada vertikal honesty, begitu Mas Agung. Baik, terima kasih. Insya Allah kita akan kembali dengan pertanyaan berikutnya. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa masih bersama kami Damai saku dan kita sampai di segmentasi yang terakhir. Pertanyaan berikut akan disampaikan oleh Bapak Fauzan. Silakan Pak Fauzan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Pak Ustad bahwasanya kerusakan akhlak ini telah dicontohkan oleh baik kalangan di setiap kalangan masyarakat, baik kalangan terdidik maupun tidak terdidik. Ini nampaknya kerusakan akhlak semakin parah. Oleh karenanya mohon penjelasan dari mana kita memulai revolusi akhlak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Revolusi akhlak. Silakan terlebih dahulu Ustadz Muta'ali terlebih dahulu yang menjawabnya. Baik, saya ingin menjelaskan dari sebuah kisah ya. Ketika Mehmet satu gagal menaklukkan Konstantinopel, dia eh, memanggil beberapa guru, beberapa guru besar, beberapa ulama, untuk mendidik Mehmet tua atau yang kita sebut dengan Muhammad Al Fatih. Ya. Kata Mehmet satu ketika beliau berbicara kepada calon gurunya Muhammad Al Fatih, kegagalan kami menaklukkan Konstantinopel bukannya kuatnya musuh, tapi rapuhnya akhlak kami. Ya, tapi rapuhnya akhlak kami. Karena itu saya minta kepada kalian untuk mendidik anak saya. Saya minta kepada anda Bahasa kita Kiai Tolong ajarkan kepada putra saya Al-Quran. Kenapa? Karena ilmunya Allah itu di Al-Quran. Ar-Rahman alam Al-Quran. Dialah Allah yang maha pengasih yang mengajarkan Al-Quran. Jadi kalau kita belajar Quran, buy one get all. Dapat beli satu dapat semuanya itu. Kami 2007 dikumpulkan Pak Habibie di Kairo. Ya, yang sedang ngambil postdoc. Eh, hey, you are orang-orang Indonesia yang sedang mengambil doktor. Ya, kalau saya bisa baca Quran seperti Anda, kalau saya bisa pahami Quran seperti Anda, Indonesia bukan hanya punya CN235, lebih dari itu. Cuma Habib ini nggak paham seperti kalian. Dan Pak Habib bilang, ini secret nih ya. Itu disertasi beliau sangat terpengaruh dari surat Al-An'am. Beliau kan tentang the crack, Mr. Crack, kertakan pesawat. Setiap semester yang ranking satu anak Tel Aviv ketika beliau kuliah di Aachen. Gitu ya. Padahal belajarnya Pak Habibie luar biasa. Begitu. Tidur Pak Habibie kan cuma tiga jam. Dia ingin gaul. Eh Anda nilainya kok tinggi betul. Boleh nggak saya stay di apartemen Anda? Boleh. Dua tiga malam nggak menemukan yang spesial. Tapi di malam keempat Pak Habibie mendapatkan mereka di malam hari sedang membaca buku. Ternyata itu adalah Holy Quran. That's my Holy Quran. Ya saya dapat inspirasi banyak dari sini. Jadi dari mana kita mulai revolusi akhlak? Dari Quran. Quran mengatakan wahyu pertamanya apa? Ikra. Bacalah. Bacalah. Ibu-ibu jangan mendidik anak membaca. Tapi didik anak-anak kita gemar membaca. Karena dari membaca inilah revolusi dimulai. Apalagi membaca Al-Quran. Yang tidak ada margin of errornya. Dari situ Pak ya. Yang lainnya nanti kayak fikri. Silakan Ustadz Fikri, secara real dari mana kita harus start untuk bisa merubah semuanya ini Ustadz? Saya menambahkan apa yang Ustadz Muta'ali sampaikan. Pertama memang harus lewat diri sendiri. Yang kedua penambahan dari saya, kita ini sebuah masyarakat perlu rujukan konkret, perlu contoh teladan panutan. Yang secara konkret bisa kita ikuti, sayangnya panutan sekarang kita ini nyaris jadi makhluk langka. Itulah sebabnya terjadi kerusakan-kerusakan akhlak di tengah-tengah bangsa kita. Rujukan secara konkret, kita mau nyontoh, kita mau neladani, enggak ada. Jujurnya begini, sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi nggak ada yang bisa ngasih contoh. Memberikan contoh gampang, jadi contoh itu yang sekarang nggak ada. Panutan, teladan yang konkret kita lihat nggak ada. Teriak-teriak, jangan korupsi, korupsi perbuatan tidak terpuji, Begitu gantian dia yang jadi pemimpin, korupsinya malah lebih parah. Contoh yang bisa kita jadikan rujukan jadi makhluk langka, enggak ada. Karena itu pertama yang disampaikan Ustadz Muta'ali, memang harus dimulai dari diri kita dengan banyak literasi membaca. Yang kedua, kita perlu figur yang konkret menjadi teladan kita. Dan itu jangan berkecil hati tentu masih ada panutan-panutan kita dalam kehidupan bermasyarakat. Orang-orang alim, para ulama yang memang mukhlisin tadi apa yang disampaikan oleh beliau. Itulah panutan yang harus kita tiru dalam mengembangkan nilai-nilai akhlak agar sesuai dengan ajaran agama kita. Baik, terima kasih Ustadz Fikri, Ustadz Muta Ali yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali. Dan di akhir nanti Ustadz Fikri akan memimpin doa dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan rahasia oleh Allah berupa keikhlasan dalam sholat kita. Dan demikian pemirsa yang dirahmati Allah, selain Anda bisa mengikuti Damai Indonesiaku secara live pada hari Sabtu dan Minggu, Anda juga bisa mengikuti Damai Indonesiaku di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Zulhak dan kerabat kerja Damai Indonesiaku mohon diri, terima kasih atas perhatian. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعمين حمدا يوفقني فيما مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkihha anta khairu man zakkaha anta waliyha wa maulaha ya Allah baguskan akhlak kami baguskan ibadah kami muliakan kami di hadapan Engkau banggakan kami ya Rabb di hadapan makhluk Engkau dengan ridha-Mu dengan taufik-Mu ya Allah jadikan bangsa Indonesia bangsa yang pernah kau sebut salah satu namanya dalam Al-Qur'an baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur karena itu bimbing kami bimbing bangsa kami agar bangsa kami bangga berakhlak mulia rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rusyada sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin